Halo sob, balik lagi di channel Hilman Gaset. Yang di video kali ini saya bakalan nge-review Lupin X Emperor alias X Train milik Lupin X atau Patrin X alias milik Takono. Jadi kita review mulai sini dulu. Ini ada gold buat Patrin X ya, tembakannya semutur, juga bisa digerak-gerakin. Soalnya bisa buat tangan, juga bisa buat kaki. Ini juga bisa ya. Terus selanjutnya ini Silver Train, bisa digerak-gerakin juga, bisa buat tangan kaki kayak di filmnya, bisa digerak-gerakin. Nah, terus Thunder, ini Thunder Train, bisa digerak-gerakin juga. Terus fire train ini bisa dibalik. Terus ini juga, ini putarannya bisa diputar ya, bisa digerakin juga. Nah sekarang tahap penggabungannya, mudah aja tahap penggabungannya itu. Jadi kita ambil dulu yang ini, terus kita pasang yang ini di sini. Kita pasang, udah kan? Udah, kita letakkan di sini. Terus kita gabungkan dua yang ini, kita pasang. Nah, sekarang penggabungannya, kita lepas dulu atasnya ini. Kita pasang ini sini seperti di film juga. Copot lagi tuh kan, terus kita balikin lagi ya. Sudah, kan nampak bentuk X. Nah, sudah kelihatan bentuk X. Sekarang kita cabut kepalanya yang ini. Kita sisihkan. Terus ini kita angkat kakinya ya, angkat seperti ini, sama juga angkat ini, sudah. Terus yang ini diputar sini. Nah sekarang ini lagi tangannya. Sama ini juga kita bentuk, udah kita diriin. Nah, ini kepalanya bentuknya kayak gini kan, ini kita cabut, kita sisihkan. Terus ini kita cabut, kita putar. Sekarang kita letakkan ini di sini kayak gini ya. Terus ini kita
terletakkan di bawah sini. Nah, udah kelihatan tuh mukanya. Terus kita ambil yang ini, kita pasang di sini. Udah. Terus kita pasang di belakang sini. Sekarang Emperor Gunner, kita lepaskan dulu kepalanya, sisihkan, terus kita bikin ke atas tangannya ya, ini sini kakinya dilihat nampakin di bentuk, terus sama juga ya ini, terus copot lagi. Terus kita balikin sama ini juga. Nah, ini terus bentuk seperti ini. Sekarang kepalanya kita ganti, kita copot dulu, kita ganti seperti ini ya, kita letakin di sini, ini kita cabut ya, ini di ke atasin. Sekarang ini dipasang ya, kita ambil lagi yang tadi, kita pasang di sini sedikit lagi, iya bisa terpasang, dan voila, inilah Emperor Gunner. Coba mengesankannya, menurut kalian mana yang lebih bagus, X Emperor Slash atau X Emperor D atau X Emperor Gunner? Terus di kolom komentar ya. Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian bisa nonton terus konten tokusatsu dari masa ke masa di channel ini. Thanks for watching, see you next time, adios.